Baru-baru ini beredar sebuah gosip bahwa drama The Golden Harpy mundur dari daftar tayang dari platform Tencent Video. Dikutip dari oversizedidol.id, drama yang dibintangi Chris Pu dan Zhang Xi itu mungkin tidak bisa ditayangkan jika skandal sang pemeran utama pria itu terbukti bersalah. Bahkan Asosiasi Industri Produksi Drama TV Tiongkok sudah mengeluarkan surat pernyataan yang melarang Chris Pu untuk muncul dan bekerja dalam serial kembali. Tentunya hal ini pun sangat berat diterima oleh pihak penggemar sang pemeran wanita utama. Namun gosip kembali muncul bahwa akan ada pengganti drama bromance yang siap mengudara, salah satunya adalah Immortality. Drama yang dibintangi oleh Arthur Chen dan Liu Jungji ini telah merampungkan syuting setahun yang lalu dan memiliki banyak penggemar setia. Pada tanggal 20 Juli, Immortality menjadi trending di Weibo, menempati urutan teratas kedua usai kabar ini muncul. Sebelumnya, drama Immortality dan The Golden Harpy memang dijadwalkan bakal mengudara di tahun ini. Sementara Zhang Ziyi sendiri dalam sebuah kesempatan memberikan pernyataan tentang dramanya yang terancam gagal tayang. Namun artis cantik tersebut mengatakan bahwa ia akan terus berakting meskipun drama The Golden Harpy gagal ditayangkan. Tentunya hal ini juga membuat penggemar drama China merasa kecewa karena telah lebih dari satu tahun menunggu drama ini tayang. Buntut dari rumor dan tuduhan terhadap Chris Wu membuat pihak Tencent Video membatalkan kontrak dengan aktor dan penyanyi tersebut. Tidak hanya itu, sejumlah produk di mana Chris Wu menjadi brand ambasadornya pun memutuskan kontraknya. Pihak Chris Wu juga telah membantah segala tuduhan pada dirinya dan akan membuktikan jika tuduhan tersebut hanya fitnah belaka. Setelah sekian lama menunggu dan penggemar seringkali merasa di PHP-in, akhirnya drama You Are My Glory yang dibintangi si cantik Dizra Badin Murad dan aktor tampan Yang Yang akhirnya mengumumkan tanggal penayangan perdana, yakni pada 26 Juni 2021 di Tencent Video. Drama ini juga akan tayang di aplikasi WeTV. Tentu dengan adanya kabar gembira ini, penggemar drama China menyambut dengan antusias. Apalagi sejak lama mereka menantikan drama yang dibintangi dua bintang dengan visual menawan tersebut. Beberapa hari lalu, melalui akun Weibo-nya, drama You Are My Glory membagikan still cut baru dan cuplikan video untuk Yang Yang dan Dizra Badin Murad. Selain Yang Yang dan Dizra Badin Murad, nantinya drama ini akan dibintangi oleh Pan Jiaoming, Wang Yalin, Huke, dan cameo yaitu Jin Cheng dan Jiao Bing. Diketahui drama yang diadaptasi oleh novel karya Guman ini merupakan proyek kedua dari Zhang Jiang bersama Guman setelah sebelumnya dia membintangi drama Love O Chuo, di mana drama tersebut juga merupakan adaptasi novel milik Guman. Selain drama Love O Chuo, drama lain yang diadaptasi dari novel karya Guman adalah Mr. Sunshine dan Boss and Me. Ketiganya merupakan drama yang sukses menarik perhatian penonton dan juga melambungkan nama pemainnya. Drama yang rencananya akan memiliki total episode sebanyak 27 ini akan bercerita tentang kisah cinta yang tersimpan selama puluhan tahun. Di mana seorang selebriti wanita bernama Hyo Jing Jing yang bertemu kembali dengan seniornya yang dia sukai, Yu Tu, yang diperankan oleh Zhang Zhang, yang pernah menolak perasaannya dua kali. Saat bertemu kembali, Jing Jing telah menjadi seorang selebriti top dan Yu Tu merupakan seorang aerospace engineer yang sedang kehilangan arah karirnya. Saat Jing Jing ingin menjadi pendukung video game, keterampilannya bermain yang sangat buruk terekspos ke publik. Dan di bawah pengaturan Chiu Jing Jing, Yu Tu menjadi pelatih permainannya. Mereka perlahan-lahan jatuh cinta seiring dengan waktu.